Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Crypto Crypt Dude. Konten kali ini berguna bagi teman-teman yang biasa melakukan aktivitas trading kripto di market kripto. Seperti biasa, selalu saya ingatkan bahwa konten ini berisi jurnal trading saya sendiri dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual apapun. Dan saya bukanlah seorang penasihat profesional ya. Bila Anda mencari ide awal, konten dan channel ini bermanfaat bagi Anda sebagai batu loncatan bagi Anda untuk melakukan riset sendiri yang lebih mapan. Baiklah, mari kita mulai dengan prediksi pasar kripto. Prediksi pasar kripto tanggal 23 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. Bitcoin kemungkinan akan bergerak di rentang harga 40.000 sampai 46.000 USDT per Bitcoin. Altcoin kemungkinan menguat terhadap Bitcoin. Ethereum Bitcoin kemungkinan menuju 0,070 sampai 0,074. Dan seperti tren panjang selama beberapa tahun terakhir, korelasi antara Bursa Efek Amerika dan pasar kripto semakin sejalan. Bursa Efek Amerika akan mengalami bull kecil, biasanya di bulan Maret-April tiap tahunnya. Ini yang kemungkinan besar juga terjadi di pasar kripto. Inilah review hasil trading saya sendiri mulai tanggal 16 Maret sampai 24 Maret 2022. Posisi beli tanggal 16 Maret 2022, Solana dari Bitcoin, saya beli di harga 0,002131. Kemudian Audio saya beli dari Bitcoin di harga 0,00001804. Terus saya beli dari Bitcoin di harga 0,00000534. Tanggal 23 Maret 2022 saya membeli Matic dari Bitcoin di harga 0,00003574. Kemudian saya membeli Link dari Bitcoin di harga 0,00036282. Tanggal 24 Maret 2022, saya membeli Tron dari Bitcoin di harga 0,00000151. Ada beberapa posisi jual yang saya lakukan dalam beberapa hari terakhir. Tanggal 19 Maret 2022, saya menjual Audio ke Bitcoin di harga 0,00022. Saya mendapatkan profit 21,95% dalam 3 hari. Tanggal 22 Maret, saya menjual RUS ke Bitcoin di harga 0,00000064. Saya mendapatkan profit 19,85% dalam 6 hari. Dan tanggal 24 Maret 2022, saya menjual Solana ke Bitcoin di harga 0,00235. Saya mendapatkan profit 11,21% dalam 8 hari. Inilah posisi portfolio Crypto Dude pada tanggal 24 Maret 2022. Bitcoin menempati posisi terbanyak 31%, disusul Ethereum 22%, Solana dan WAN masing-masing 5%. Total kepemilikan koin berjumlah 20 koin, sedangkan koin besar ada 12 koin di dalam portfolio. Demikianlah akhir dari konten ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like untuk konten ini dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.